Sobat Wong Kaum, AC Milan dikabarkan tengah memantau perkembangan Jens Peter Hauge, sementara transfer permanennya ke Eintracht Frankfurt kini terancam kandas. Hauge berhasil mencuri perhatian bersama Frankfurt dengan mencetak gol kemenangan di Liga Eropa yang membuatnya terus bersinar usai transfernya dari Rossoneri musim panas lalu. Pemain internasional Norwegia tersebut hanya perlu waktu 13 menit untuk menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Olympiakos dan memperkuat posisi timnya di klasemen grup yang membuatnya kembali menunjukkan bahwa Liga Eropa merupakan level yang sangat cocok dengannya. Calcio Mercato menyorot bagaimana sang bintang meluapkan kekecewaannya gagal bertahan di Milan dengan memfokuskan dirinya pada tantangan baru. Keberadaan Rafael Leao dan bintang berpengalaman seperti Ante Rebic membuat Rossoneri memutuskan menjual winger 22 tahun tersebut bukan karena ia tidak dibutuhkan, tetapi lebih sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Sang pemain bergabung dari Bodo Glimt sebesar 4,5 juta euro atau 72 miliar rupiah dan transfer permanennya ke klub Bundesliga akan memberikan keuntungan modal signifikan mengingat kesepakatan yang dicapai kedua klub berupa mahar pokok 10 juta euro atau 160 miliar rupiah plus bonus yang bisa mencapai maksimal 12 juta euro atau 192 miliar rupiah. Kendati demikian, transaksi pinjaman dengan pilihan pembelian tersebut hanya akan menjadi kewajiban jika Frankfurt lolos dari degradasi dan saat ini mereka berada di posisi ketiga dari bawah klasemen sementara Bundesliga. Hauge sendiri bermain bagus di Jerman dan akan melakukan segalanya untuk membantu klub bertahan di divisi utama. Tetapi Milan terus memantau perkembangannya dan masih berharap bisa mengumpulkan dana besar dari hasil penjualannya.